Dalam rekaman video amatir warga terlihat kobaran api membakar sebuah mobil pick up di ruas tol Solo Ngawi, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Besarnya kobaran api membuat seluruh bagian pick up hangus terbakar. Dua unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi berupaya memadamkan kobaran api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Pengemudi pick up mengatakan ia melaju dari arah Solo menuju Surabaya membawa muatan papan kayu. Sesampainya di lokasi, as roda belakang mobil patah hingga bergesekan dengan beton jalan dan muncul percikan api. Saya pelan-pelan, tidak berani kencang. Terus itu suara dok gitu loh, AC putus. Langsung aku minggir, tidak minggir itu ada percikan api. Terus terbakar, Pak? Langsung terbakar banyak dulu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini meski seluruh bagian mobil serta muatan papan kayu hangus terbakar. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di ruas tol Solo menuju Ngawi sempat mengalami kemacetan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan.